Assalamualaikum, jumpa lagi. Videoku kali ini stek adenium yang simple dan praktis. Nih, kita sering lakukan pruning kan terhadap adenium kita. Nah, itu potongannya itu aku mau tanam di sini nih, di pot-pot kecil ini. Nah, caranya tuh aku biasanya kalau nanam cuttingan seperti ini itu menggunakan sungkup ya. Di videoku yang dulu yang sebelumnya itu biasanya aku gunakan sungkupnya itu memakai plastik bening. Nah, ini sekarang aku gunakan botol aqua nih, pemanfaatan botol aqua bekas ya. Dipotong di bagian atas boleh, bagian bawah seperti ini juga boleh ya. Ini aku potong bagian bawah dulu. Nah, ini kita lakukan untuk semua botol ya, berapa kita perlunya. Oke, selanjutnya kita siapkan, ini aku gunakan bawang merah untuk ini ya, perangsang tumbuh akar ya. Kemudian ini batang adeniumnya belum ditanam, itu kita pruning semua daunnya ya, panjangnya kita ukur sepanjang botolnya ini aja, soalnya nanti akan kita tutup dengan botolnya tadi ya. Oke, kita bersihkan semua daunnya. Tip untuk keberhasilan cutting ini itu batangnya sebaiknya jangan terlalu tua tapi juga jangan terlalu muda nih, seperti punya aku ini nih, cukupan lah ya. Tuh, kalau terlalu tua itu sebenarnya bisa hidup juga, cuman lebih lama tumbuh tunasnya ya. Nah, kalau segini nih batangnya tidak terlalu muda, tidak terlalu lembek tapi juga tidak terlalu keras. Nah, tip kedua nih, ini bagian bawahnya kita seset kecil seperti ini. Ini untuk tumbuh akarnya itu di sini nih, pada kulitnya itu, di sekelilingnya itu. Nah, ini kita olesi dengan air bawang merah nih. Ini fungsinya sebagai antiseptik juga dan juga perangsang tumbuh akar alami ya. Nah, baru kemudian kita tanam. Oke, kita lubang pakai jari, kemudian kita padatkan medianya ya, tidak usah terlalu padat, dan seperti ini kemudian kita beri sungkup. Nah, ini praktisnya itu kita pakai botol aqua gini. Nah, jadi nggak ribet ya. Kalau dulu aku biasanya pakai plastik bening ya, jadi dikasih penyangga bilah bambu kiri kanan gitu ya, supaya nggak lembek kan kalau plastik. Nah, ini karena pakai botol aqua jadi praktis, tinggal tutup ini aja. Nah, ini kita lakukan untuk semua batang adenium ya, kita lakukan dengan cara yang sama, kita pruning semua daunnya. Kita sisakan yang pucuknya saja, dan biasanya kalau kita sungkup itu daun di pucuknya itu tidak akan layu dia ya. Nah, beda kalau tidak pakai sungkup, biasanya akan layu. Jadi kelebihannya diberi sungkup dan tidak, itu nanti bisa kalian rasakan, boleh dicoba ya, bedanya disungkup dengan tidak disungkup. Walaupun tidak disungkup pun bisa berhasil juga ya, tapi kemungkinan keberhasilannya itu lebih banyak kalau pakai sungkup ya. Nah, ini aku biasanya itu lebih suka pakai yang ada pucuknya, itu biasanya jadi ya, walaupun enggak 100% ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita hanya mengusahakan semaksimal mungkin ya, walaupun mungkin dari 10 stek adenium mungkin ada 2 atau 3 yang gagal. Nah, itu tidak apa-apa, itu lumrah ya. Jadi kita usahakan semaksimal kita bisa ya, seperti ini.
kita tanam, yaitu potongan bagian bawah pun yang tidak ada pucuknya itu tetap bisa kita tanam juga ya. Caranya juga sama, kita lakukan seperti ini, kemudian diberi sungkup, boleh pakai plastik, boleh pakai botol aqua seperti ini. Nah, praktis kan? Boleh kita melakukannya, satu pot ini kita tanam 3 batang sekaligus juga enggak apa-apa, kalau mau irit wadah ya. Nah, ini aku tanam 6-6-nya di sini nih ya. Nanti bagian bawahnya aku tanam di tempat lain aja ya. Tuh. Ini ditempatkan di tempat panas. Walaupun enggak full enggak apa-apa. Ini setelah 2 minggu. Nih, kita lihat nih ya. Selama 2 minggu itu perawatannya itu, kalau medianya kering baru kita siram. Kalau tidak masih basah, enggak usah terlalu banyak disiram. Tuh kan, ini selama 1 minggu ini cuma 1 kali siram aja aku. Tuh. Oh, ini berhasil ya. Tuh, ujungnya tidak tidak layu daunnya ya. Tuh, ini juga. Ini berhasil. Nah, ini kita bersihkan bekas-bekas daun ya. Yang kering-kering itu kita bersihkan. Oke, ini yang kedua berhasil juga. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Tuh, kalau kita gunakan pucuk itu biasanya ujungnya ini tidak rontok daunnya ya. Kadang-kadang saya itu sisakan lebih banyak daunnya dan tetap tidak rontok juga. Jadi keuntungannya dikasih sungkup itu seperti ini ya, lebih banyak berhasil lah ya. Tuh, yang ini berhasil juga. Udah bersih. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk yang ke 5 ya ini ya. Wow, tuh, kalau yang ini busuk nih ya. Tuh, ternyata ada yang gagal juga ya, walaupun kita sudah usahakan sebaik mungkin, tapi ternyata tuh ada yang busuk, lembek ini ya, tidak tumbuh daunnya, tidak, ini langsung tuh lembek semua batangnya. Oke, ini gagal 1, nggak apa-apa. Yang ke-6 coba kita buka. Ini daunnya nggak ada ya, tapi batangnya masih hijau. Tuh ya, ini masih ada harapan untuk berhasil ini ya. Kayaknya ini mau tumbuh tunas kecil nih di sini ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Oke, ini tetap kita tempatkan di tempat terbuka. Selanjutnya tinggal penyiraman lah ya. Tuh, dari 6, 5 berhasil, 1 gagal. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian ini aku mau tunjukkan adenium batang bawah nih, yang bukan pucuknya. Dulu cuman aku tancepin di sini nih, aku kasih sungkupnya pakai toples bening ya. Tuh, selama batangnya masih keras gini berarti ada kemungkinan berhasil ya. Tuh, ada yang sudah ada daunnya. Ini ada rumput-rumput liarnya, coba dibersihkan. Tuh, kayaknya ini mau berhasil juga ya. Yang ini juga tuh. Pokoknya kalau masih keras batangnya itu berarti insya Allah akan berhasil ya. Harus sabar lah ya, kalau stek itu kadang ada yang sampai 1 bulan belum kelihatan, tapi asalkan masih keras itu berhasil ya. Ya, ini punyaku yang sudah sekitar 2 bulan ini seperti ini ya. Itu dulu satu pot aku tanamin 3. Tuh, ini. Oh, ini berhasil nih, berhasil semua nih. Tuh, daunnya udah mulai banyak. Kalau dari stek itu biasanya tidak ada bonggolnya, atau bonggolnya itu lama sekali besar, jadi akarnya cuma kecil-kecil, tapi tetap bisa berbunga. Ini sudah ada kuncup kecil ya. Ya, jadi kelebihannya bisa berbunga, bisa cepat berbunga juga, cuman dia bonggolnya tidak sebagus kalau dari biji ya. Oke, itu tadi yang sudah 2 bulan yang lalu. Ini yang baru tadi ya, itu kan medianya sudah mulai kering tuh ya.
Jadi perawatan selanjutnya tinggal disiram, tapi juga jangan terlalu banyak juga. Adenium kan nggak suka air ya, tapi juga jangan terlalu kering juga. Kalau kering nanti juga tidak akan baik pertumbuhannya. Oke, demikian nih videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.